Kawan dalam Kompas Jember. Saudara, seorang peneliti di kota Surabaya, Jawa Timur menemukan tiga senyawa obat yang dipercaya mampu mengobati virus corona. Ketiga senyawa tersebut berbahan baku herbal yang rencananya juga akan segera diproduksi secara massal. Adalah Ketua Tim Riset Corona dan Formulasi Vaksin PNF, yakni Profesor C.A. Nidom, yang menemukan ketiga formula herbal. Dengan menggunakan metode penelitian terbalik, tiga formula tersebut diyakini mampu menurunkan konsentrasi virus corona. Ketiga formula herbal tersebut adalah jahe, kunyit, seri, dan temulawak. Komposisi dari masing-masing formula herbal telah disesuaikan dan diuji untuk menurunkan konsentrasi virus corona. Pengujian dilakukan kepada hewan ferret dan diklaim layak sebagai antiviral. Saat ini bahan formulasi telah dikirim ke produsen untuk dijadikan obat. Diharapkan obat ini mampu diproduksi secara massal untuk mengobati pasien penderita virus corona. Tiga formula itu berasal dari 10 racikan. Dari 10 racikan kan diberikan kepada hewan. Kemudian ditantang dengan virus. Kemudian dari hasil analisis, maka ditemukan tiga formulasi, tiga rancangan itu yang bisa membunuh virus dengan baik. Tim Liputan Kompas TV.